بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat lagi meneruskan pengajian kita dalam kitab yang kecil tapi besar. Dia punya manfaat. Nama dia Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati, dalam bahasa Arab disebut Shifa'ul Qulub. Penawar hati ini sangat penting kerana hati itu adalah merupakan tempat Allah SWT nak buat penilaian amalan seorang hamba, di mana tempat dia duduk di hati dia. Kita telah masuk ke dalam bab yang ke-8, tamak dalam berkata-kata. Tamak dalam berkata-kata ataupun bab yang kedua, kalau dia ambil bahagian daripada bahagian yang kedua, iaitulah tentang setelah kita selesai daripada perbincangan 7 anggota yang zahir, kemudian kita masuk ke dalam 10 perkara penyakit yang merusakkan hati. Penyakit yang pertama, tengok dalam kitab kita tu, penyakit yang pertama iaitulah tamak terhadap makanan. Penyakit yang kedua, tamak ataupun sangat loba atas berkata-kata, maknanya suka bercakap. Kita dah bincang dalam siri yang lepas, sambungan pada kali ini di muka surat 130 yang versi inilah, yang ni warna biru ni ataupun warna kuning tu, iaitu dalam bab berbantah-bantah. Kita ni suka berbantah. Kata Tuan Syekh rahimahullahu taala, dan ada pun berbantah-bantah, maka iaitu mencela akan perkataan orang lain dengan menzahirkan kecederaan padanya, sama ada cedera pada lafaznya atau pada maknanya atau pada maknanya. Tengok dia punya terjemahan. Manakala sikap berbantah-bantah, iaitu mencela, menjatuhkan perkataan orang lain dengan menzahirkan kekurangan padanya, sama ada kekurangan pada lafaznya atau pada maknanya. Itu maksud berbantah. Sebab apa dilarang berbantah? Sebab kaedahnya bila kita berdebat, biasa debat ni kita nak menang. Debat nak menang, berbeza dengan bermuzakarah. Bermuzakarah maknanya masing-masing ingat mengingatkan kawan. Sahabat ni kata maksud gini hadis ni. Jawab yang seorang lagi, tak, gini maksud. Ini pandangan ulama. Jadi kita nampak harmoni. Tapi debat tak, masing-masing mencari di mana kelemahan perkataan orang tu untuk kita jatuh. Kerana itu debat dilarang, kecuali dengan orang-orang yang tidak beriman ataupun orang-orang yang bawa ajaran sesat, maka kita kena debat dengan dia. Wajadilhum billati hiya ahsan. Sikap berbantah-bantah berpunca daripada dua perkara. Tuan Syekh kita bawa kepada kita kenapa orang berbantah. Sebab yang pertama, ada kalanya kamu ingin meninggikan diri dengan menzahirkan kelebihan yang dimiliki. Nampak tak nampak? Sebab yang pertama itu dicela ke tidak? Dicela pada syarat. Kenapa dicela? Sebab kita nak menzahirkan kita hebat. Saya bercakap fasih, petah berhujah. Awak apa hujah? Oh, jatuh. Sebab yang kedua, ada kalanya kamu mempunyai tabiat jahat yang suka menghina orang lain. Ini pun satu penyakit juga.
Hak orang lain ni semua dia condemn, tak betul belaka, tak kena belaka. Walaupun kalau kita bahas sungguh-sungguh, bermuzakarah, kita akan nampak tak semestinya pandangan yang dia anggap betul itu betul. Boleh jadi yang dia anggap tak betul itu betul. Tapi bila orang suka berpantah, kerja dia mencari menjatuhkan hukum tak betul semua hak orang. Habis, tak kira siapa. Ulama besar ke, ulama kecil, semuanya dikondem, semuanya diban, semuanya. Maka kita ini kata satu sikap yang buruk mengikut pandangan syarak. Maka sikap berbantah-bantah itu menyebabkan lahirnya dua perkara yang keji. Sedangkan apa yang wajib kita lakukan adalah membenarkan sesuatu yang kita dengar daripada perkataan yang sebenar, dan kita hanya berdiam diri apabila mendengar sesuatu yang salah. Bila orang salah, kita diam, kita betul kan? Sekiranya perkara itu berkaitan dengan agama, maka perlu menegurnya secara lemah lembut dan berhemah. Kita dengar orang ni cakap salah, bawa hadis tak betul, ataupun dia bawa hadis palsu contohnya, ataupun qaul syaz, pandangan ulama yang ganjil, maka kita kena betulkan keadaan supaya tidak keliru masyarakat. Tapi kalau setakat dia salah diri peribadi dia, ya, dalam masalah keduniaan kita boleh diam, tapi dalam masalah agama wajib kita kena betulkan. Kita kena tengok dua kategori. Masalah agama menjadi tanggungjawab kita untuk memperbetulkan dengan cara lemah lembut dan berhemah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Man tarakal miraa wa huwa muhiqqun buniyalahu baitun fi 'alal jannah wa man tarakahu wa huwa mubtilun buniyalahu baitun fi rabadil jannah." Masya-Allah. Sesiapa yang meninggalkan berbantah-bantah ketika berada dalam keadaan kebenaran. Kita tahu kita benar, tapi kita tak mau berbantah. Orang ajak berdebat, tak mau. Kita nak muzakarah secara ilmiah, secara harmoni, secara baik. Apa dapat? Maka dibina baginya kediaman di dalam syurga yang tertinggi. Masya Allah. Sekarang ni kalau orang mari challenge kita, cabar kita, sabar. Saya tak pandai nak bantah, tak pandai nak berdebat. Tapi kalau nak bincang boleh, nak muzakarah boleh, nak munakasyah boleh. Orang ni dapat bahligai di atas syurga. Dan sesiapa yang meninggalkan berbantah-bantah sedangkan dia berada dalam kesalahan, maka dibina baginya kediaman di sekeliling syurga. Kalau kita salah, kita tak nak mau bantah, tapi kita mengaku je lah. Terus duduk orang panggil tegak benang basah, maka dia juga dapat kediaman dekat syurga. Dalam tak dalam syurga juga, tapi bawah sikit. Hadis ini tengok riwayat Imam At-Tirmizi. Tengok nota di nombor 9 di bawah. Apa makna rabadul jannah? Apa yang mengelilingi syurga dan berada di luarnya, ia diumpamakan sebagai binaan atau bangunan yang mengelilingi bandar-bandar, dan binaan itu berada di bawah benteng istana yang kukuh. Mana masih dalam syurga, cuma tepi-tepi, tidak duduk di dalam bahagian tengah. Nah, itu maksud rabat al-jannah. Ini kepentingan kita tak suka berbantah. Jadi jangan sedok bantahlah. Kita ni kadang-kadang benda kecil berbantah sampai putus kawan. Berlaku tidak? Benda kecil. Kalau masih-masih diam, selesai masalah. Tapi lawan juga, maka kita kena berhati-hati. Sesungguhnya menghindarkan diri daripada berbantah-bantahan itu begitu sukar ketika kita berada dalam kebenaran. Memang sukarlah nak tinggal, sebab kita tahu kita benar. Kalau tahu kita salah, senyap, baik. Tapi tak tahu hanya sekarang ni, hak salah boleh nak lawan juga. Tetapi ingatlah, diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yastakmilul abdu haqiqatal iman
hatta yada'al mira'a wa huwa muhiqqun. Tidak sempurna iman seorang hamba dengan sebenar-benar iman sehingga dia meninggalkan sikap berbantah-bantah ketika dia berada dalam kebenaran. Hadis ini diriwayat oleh Ibn Abi Dunya dan juga Al-Imamul Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Cuma para penilai mengatakan hadis sanad dia dhaif. Apa dia maksud? Maksud apa tu? Kita benar tapi kita tak boleh berdebat. Adakah langsung tak boleh nak berhujah? Jawabnya kita tengok keadaan. Kalau dalam bab agama, golongan ajaran sesat macam sekarang ni, golongan liberal nama dia, golongan liberal, dalam khutbah yang dikeluar oleh Jabat Agama wilayah semalam menyebut tentang ancaman golongan etis. Ingat tak? Etis ni mana? Golongan yang dah mula tak percaya kepada Tuhan. Maka orang ni kita mesti berdebat, mesti lawan dia dengan syarat kita mempunyai kemantapan ilmu. Orang yang tak mantap ilmu jangan pergi lawan, nanti kalah. Bila kalah, ya orang Islam salah. Nah, pada tu dalam masalah debat, masalah berhujah ni, ada orang-orang yang pakar yang boleh lawan. Kalau kita tak pakar, jangan, baik kita diam. Nanti Islam itu runtuh dengan sebab kita. Islam runtuh dengan sebab kita. Jadi kita lawan. Maka kepakaran itu kena ada. Dan kalau kita nampak benda tu orang duk main-main dengan agama, maka menjadi tanggungjawab orang-orang yang punya keahlian untuk tampil berdebat dengan mereka. Ha, tapi dalam masalah gini kita boleh katakan nak berdebat dalam masalah-masalah yang kecil-kecil lah, masalah peribadi, masalah-masalah tersendiri. Ah, itu. Selain daripada itu, tamatlah kita dalam bab debat. Jadi para jemaah kena tulis tepi kitab tu tajuk baru pula. Tajuk lawak jenaka. Lawak jenaka. Baru mudah nak cari tajuk kan. Bila kita nak cari masalah, dekat mana masalah lawak? Rasa dengar dah rasa belajar dengan lelaki kitab dulu ingat, tapi kat mana? Ini pentingnya kita tulis mula di tepi kitab kita tu tajuk-tajuk yang sub topik yang penting untuk kita, untuk kita nak cari, nak menyelesaikan masalah. Jadi alhamdulillah masalah yang pertama itu Tuan Syekh kita rahimahullah telah selesaikan masalah berbantah-bantah. Maka kita kata berbantah itu ada dawabit, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Amin Sangkiti, cantik kitab yang nama dia Adabul Jadal Al-Jidal Wal Munazarah, Adabul Bahth Wal Munazarah. Ada-ada kajian dan juga berdebat. Banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, ada-ada bila kita nak berdebat, macam mana cara dia supaya kita, tujuan kita nak berdebat bukan kerana nak menjatuhkan dia, tapi kerana nak menegakkan kebenaran. Ini penting, khususnya di zaman orang guna akal sekarang ni, golongan liberal, LGBT, apa nama buat-buat ajaran sesat ni, semuanya telah menggunakan logik-logik akal. Maka para ulama mesti tampil untuk memperbetulkan kesilapan mereka. Kalau tidak, nampak jatuh kita, nampak kalah kita. Kita berpindah kepada tajuk lain, iaitulah masalah lawak, jenaka, kelakar, berseloroh dan sebagainya. Selain daripada itu, melawak dan berseloroh secara berlebihan hingga membanyakkan ketawa boleh mematikan hati, menyebabkan dendam dan menghilangkan ketakutan. Benar sekali apa yang disebut oleh Tok Syekh kita ni. Melawak ni bahasa Malaysia. Kalau bahasa Kelantan dia panggil pelawak tu bukan bohong, bukan lucu, itu pembohong nama dia. Dia ni pelawak cakap ni. Nah, pelawak maknanya pembohong. Kena tulis tepi tu. Orang Kelantan kata pelawak mana pembohong. Nah. Belajar bahasa ni bagus. Melawak dan berseluruh secara berlebihan. Kalau sikit-sikit kita cakap
orang panggil nak buat hilang mengantuk je, tak jadi masalah. Ni siapa mereka lawak jenaka daripada awal sampai ke sudah ceramah. Mana ada fokus? Ayolah. Ataupun ni sekarang ni yang dalam TV ni, maharaja lawak. Itu karut. Sebab kerja dia memperli orang, main-mainkan orang, itu tak boleh. Apa kesan dia? Kesan dia boleh mematikan hati, menyebabkan dendam dan menghilangkan ketakutan. Orang kalau tengok kita kuat sangat melawak, dia hilang dia punya kehaibatan. Orang tak takut dah. Ustaz tu biasa kelakar dia tu. Dia cakap betul pun orang tak takut. Dia tafsir Quran pun kelakar juga. Jadi tak ada fokus orang, hilang dia punya haibah. Hilang dia punya haibah. Tengok nota di nombor 11 di bawah. Yang dimaksudkan dengan lawak yang berlebihan di sini adalah menggunakan perkataan yang tidak baik, memberli orang atau menjatuhkan maruah orang lain dan sebagainya. Dengan kita melawak tu kita jatuhkan kredibiliti orang lain, maka itu dilarang. Itu dilarang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wala tumazihu. La tumari akhaka wala tumazihu. Janganlah kita membantahi saudara kita. Ayat membantah masih ada lagi. Dan janganlah kita melawak dan berseloroh dengan dia. Tengok nota di bawah, hadis itu panjang. Daripada Ikrimah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda berkata, la tumari akhaka, janganlah berdebat dengan saudaramu. Wala tumazihu, janganlah kamu mempermain-mainkannya. Wala ta'iduhu mau'idatan fatukhlifah, dan janganlah kamu berjanji dengannya kemudian kamu memungkirinya. Ini bahaya ni. Janji tak tunai. Hadis ini kata di Al-Iraqi, diriwayat oleh At-Tirmizi, Ibnu Abi Dunya dan lain-lainnya dengan sanad yang hasan. Itu larangan. Dan sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minas surayya. Seorang lelaki sebenarnya berkata-kata dengan satu perkataan yang menyebabkan sekalian yang duduk bersamanya tertawa, maka dia jatuh ke neraka disebabkan perkataan itu lebih jauh daripada bintang. Maknanya bintang nak tinggi, dia jatuh bawah. Nasallallah assalamata wal afiyah. Apa dia maksud ni? Maksud kita keluar perkataan kemudian semua orang ketawa, langsung kata boleh ketawanya. Ini masalah kita juga. Tak mungkin perkataan yang dia keluar tadi menjatuhkan kredibiliti orang. Kita nak suruh orang suka, kita perli orang. Contohnya kita buat kita tiru perjalanan orang tu ke, ataupun cakapan orang kita buat. Yang penting bentuk perli. Kalau zakat jawab sikit-sikit tak ada jadi masalah. Tengok dalam kitab kita kata, seterusnya melawak berseloroh sedikit dengan perkataan ataupun perbuatan pada waktu-waktu yang tertentu, ia tidak dilarang sama sekali, bahkan ia adalah harus. Kalau setakat kita buat sikit-sikit, itu dia panggil tidak menyebabkan, tidaklah sampai peringkat dilarang. Sebab manusia ni memang perlu kena ada, dia panggil al-fukahah. Al-fukahah ni maknanya ada lawak sikit barulah kita tak jemu cakap, kan? Khususnya kepada kanak-kanak dan perempuan, kerana ia boleh mengembirakan hati mereka. Sebenarnya perbuatan itu sudah diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyatakan, baginda kata, inni la amzah wa la aqulu illa haqqa. Nabi kata bahawa aku berseloroh melawak dan aku tidak berkata melainkan yang benar. Nabi kita berseloroh,
tapi dia tak main tipu-tipu, dia buat yang benar. Hadis ini direkod oleh Al-Tabarani, dan di bawah ini ada beberapa contoh Nabi kita bergurau. Menarik juga ni, Nabi kita bergurau, kita boleh bergurau juga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu hari atat ajuzun ila nabi. Hadis tu tengok hadis di nota dia, hadis nombor 15. Kita baca nota panjang sikitlah. Nah, sambil-sambil ambil tuan syekh kita ambil ringkas tu sebab dia nak ambil, dia panggil mahallus syahid. Dia nak ambil tempat dia nak cerita ya. Kita bawa cerita penuh ni supaya seronok sikit orang dengar. Seorang perempuan tua, ajuz, orang perempuan tua ni mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ud'ullah an yudkhilanil jannah. Wahai Rasulullah, doalah supaya saya dapat masuk syurga. Qal, kata Nabi, ya umma fulan, wahai mak ibu fulan, ummu fulan. Biasa Nabi dia jarang guna nama, dia akan guna gelaran, dia panggil lakab. Ummu fulan, saya rasa kita hari ni kena buat juga gelaran ni. Nah, sama-sama muslimat ni panggil ummu. Boleh? Tak payah reka-reka. Anak nombor satu, anak yang pertama nama apa? Anak yang pertama nama apa? Muaz. Jadi ummu Muaz. Begitu je keadaan dia. Biasa dia suka ambil nama laki-laki lah. Contoh anak yang pertama perempuan-perempuan, laki-laki. Kita ambil laki-laki. Tapi kalau semua tak ada laki-laki, tak ada ambil anak perempuan pun tak apa. Ataupun kalau anak yang pertama perempuan dah jadi gelaran dia, tidak jadi masalah. Yang orang laki-laki pun sama juga. Abu, anak yang pertama nama apa? Hussein. Abu Hussein. Nah, mudah ya. Ya Abul Hussein. Sedak kata panggil. Ni dok ni panggil abah dengan ummi pula dah, kemok dia. Jadi tak sedak kita. Balik tukar pula. Jadi kalau anak kita nama Muhammad, balik ni jangan panggil abah dah ke bapak dia, sebab ya Abah Muhammad. Mak dia pun, ayah dia pun terkejut dia tu. Mari mana pula ni. Kan? Seronok lah itu. Baik. Nabi kata, ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Hei makcik, mak ni umma fulan, sesungguhnya syurga tidak dimasuki oleh orang tua. Makcik ni dia tak tahu Nabi bergurau, dia serius. Dia kata apa? Fawallat tabki. Dia pergi menangis dia. Subhanallah. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Nabi kata, "Hei, pergi cakap ke makcik tu. Dia maksud dianya dia tak masuk dalam syurga dalam keadaan dia tua macam tu." Sebab mengikut dalam apa ni? Dalam riwayat lain kata, orang dalam syurga ni sebaya ya umur dia, lebih kurang 30 belaka. Kalau budak-budak kan tak matang sangat, orang 30 ni orang matang lah. Nah, tengah comel kata orang gitu. Tengoknya. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah kata apa? Ya. Sesungguhnya kami menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa, serta kami jadikan mereka sentiasa dara yang tak pernah disentuh. Uruban atraba. Jadi comel semua, tak payah duk mikir. Karena tu saya nasihat kepada ahli-ahli make up ni, supaya tak usah duk make up banyak lah atas dunia ni. Kalau nak comel kak, ambil wuduk banyak. InsyaAllah, bila kita wuduk banyak, artinya banyak solat. Bila banyak solat, kita akan pergi ke mana? Pergi ke syurga. Masuk dari syurga esok, comel. Tak ada masalah apa-apa. Kalau duduk mekak atas dunia, bertepek pun, kalau tak masuk syurga, rugi. Tak buat apa kita. Nah. Tengok balik ke matan kitab. Ia bermaksud dia, yakni orang tua, akan dijadikan muda semula dalam syurga. Dia tak masuk syurga dalam keadaan rupanya tua. Kemudian diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba lari dengan Siti Aisyah. Masya-Allah tabarakallah. Nabi kita mai lomba lari dengan isteri dia. Macam mana kita agak-agaknya? Pernah kau berlomba lari dengan suami, dengan isteri? Oh, saya berlomba lari pagi-pagi dekat KLCC pusing. Oh, tu bahasa dia nak nunjuk kau ke tu dak. Berlari ni main suka-suka gitulah. Orang panggil main. Ada orang tanya, ustaz, boleh tak kalau kita main game dengan isteri?
waktu anak pergi sekolah lah, dia ambil game hak budak tu main, boleh ke tak boleh? Saya kata boleh, tapi game tu berantu, nanti lekat dia pula. Tak ada kan anak dah dia gamuk pasal nak mesra dengan isteri ni, kau duk main game sok mu dalam komputer. Ha, jangan main, tak usah main lah tu. Kita main benda lain. Sebab benda tu dia boleh memberi kesan. Kesan kepada keseronokan suka-suka yang lebih. Oleh itu, jadi kesimpulan kitanya. Nah ni, kita tengok nota di bawah tu banyak lagi tu. Hadis Aisyah tadi tengok di nota yang ke-16. Kemudian yang seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dengan kanak-kanak. Nabi kita bergurau dengan seorang budak. Seorang kanak-kanak, budak ni nama dia Abdullah. Tengok nota 17. Kata Anas radhiyallahu anhu, "In kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukhalituna." Nabi kita ni dia bercampur dengan orang. Dia tengok budak-budak, dia pergi kat budak-budak. Jadi adik Anas tu nama dia Abdullah. Dia duduk main burung. Main burung. Burung ciak. Nabi tengok, Nabi pergi. Bila Nabi balik, melalui jalan yang sama, tengok Abdullah ni duduk menangis. Nabi pun tanya dia, "Ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair." Nah, sedap bahasa Arab. Cuba kata sekali, "Ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair." Ingat. Nabi kata apa? "Hey, Abu Umar." Abu Umar itu budak. Duk main burung, tapi boleh kita beri gelaran Abu tu walaupun dia budak lagi. Contohnya ni, adik kita ni. Kita boleh letak gelaran dia. Umu apa kita panggil? Umu Sulaim, Umu Fulan. Jadi boleh kita panggil Umu ni. Kanak-kanak yang kecil boleh panggil Abu. Nabi gelar kepada Abdullah ni, "Ya Aba Umar." Dia kanak-kanak. "Ma fa'alan Nughair?" Apa jadi dengan burung ciak kamu tu? Burung tu mati, dia pun menangis. Ini kata. Tulis cerita sikit menarik. Mengikut ahli ulama hadis kata, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhi anhu, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, ketika dia mula-mula dia sampai ke Madinah, dia nak tidur malam tu, dia teringat kepada hadis ni, "Ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair?" "Eh Abu Umar, apa jadi dengan burung kamu?" Imam Syafi'i kata, "Aku teringat hadis ni, aku diulang cerita daripada lepas solat Isya sampai ke subuh. Tak sempat nak tidur. Istakhrajtu mi'ata mas'alah." Dia telah dapat istimbak daripada hadis ini 100 masalah. Bawanya 100 masalah. Saya nak bagi kerja rumah kepada semua para jemaah kita ni. Saya tak nak 100, nak 5 aja. Jawab bulan depan. Boleh tak boleh? Masing-masing balik memikir sampai ke subuh duk mikir tak dengar. "Ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair?" Imam Syafi'i boleh keluar 100 masalah. Saya nak pelajar-pelajar kita ni 5 masalah. Nanti bagi jawapan, bertulis. Siapa dia tulis, kita akan bagi hadiah. Ketika itu, budak itu sedang bermain dengan anak burung ciak. Seterusnya, contoh lagi. Nabi SAW berkata kepada Suhaib, Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat yang mengalami sakit mata dan sedang makan tamar. Dia sakit mata, dia makan tamar. Nabi kata apa? Faqala law ataqulu tamra wa anta rabit. Nabi kata, "Hey Suhaib, mau makan tamar, mata sakit dia. Mata sakit makan tamar." Suhaib kata apa? Tengok jawapan nota 18. Faqala inna ma amdagh bisyiqil akhar. Suhaib kata, "Ya Rasulullah, tak ada masalah, saya gigit tamar tu dengan mata sebelah lagi tu." Fadhahika, Nabi ketawa. Subhanallah. Nabi kita ketawa. Jadi bolehlah kita sekali-sekala kita buat dipanggil fukaha. Sekali-sekala kita ketawakan sahabat-sahabat yang ada untuk menampakkan kemesraan. Maka Suhaib menjawab, "Sebenarnya aku makan untuk sebelah yang mata saja." Rasulullah SAW pun senyum ketawa. Cuma
Oleh itu, kita diharuskan bergurau sekadar seumpama kisah-kisah ini dan tidak memberi mudarat terhadap diri sendiri, dengan syarat hanya bergurau tentang perkara yang benar serta tidak menjadikan adat kebiasaan dalam kehidupan. Oh, kalau kita gila gurau semua, jadi pelawak lah sekali-sekala untuk nak menceriakan suasana. Cerita benar ni berlaku ni. Semalam bila saya pergi satu kedai yang jual madu, madu Yaman. Jadi kita dapatlah hadiah madu sebotol. Saya pun tulis SMS WhatsApp kepada isteri, alhamdulillah sudah dapat madu di Kuala Lumpur. Agak-agaklah kalau muslimah ni dapat SMS lagu tu ke suami, agak-agak apa awak nak jawab? Respon macam mana? Pecah handphone lah. Madu mana pula ni? Kita pun gura-gura. Tak lama lepas tu kita hantar gambar madu sebotol senyap, tak ada masalah ni ya dapatnya bukan apa. Itu dia ada juga lah gura, tapi gura jangan kuat sangatlah. Nanti tiba-tiba pecah dia punya telefon. Sudah kita rugi. Baik. Itu contoh gurauan. Tapi jangan gurau pelik-pelik. Ada setengah suami ni gurau pelik. Isteri nak pergi kerja, dia tunggu kat tepi rumah, dia snap gambar atau duduk post kat Facebook. Tengok pegawai yang dedikasi lah. Kita bukan jadi bahan tayangan. Isteri kita bukan jadi bahan tontonan orang. Begitu saja tak boleh. Ya, tak bagus itu. Kata di para pengkaji mengatakan, para ulama, orang-orang ada ilmu duk pamerkan ilmu dia di dinding Facebook, tapi orang yang tak ada ilmu duk tayang muka dia kat situ. Ingat baik. Setengah orang ni tayang hari-hari duk tayang muka dia situ. Jadi apa hijau dia ni? Tamat. Kita berpindah kepada tajuk yang ketiga. Tulis kat tepi kitab tu. Isu yang ketiga yang kita nak bincangkan dalam bab ini ialah masalah pujian. Masalah pujian. Al-madah. Jadi ada pujian yang dilarang dan ada pujian yang dibenarkan. Jadi mana yang larang, mana yang benar, kita tengok di sini insya-Allah. Perbuatan memuji boleh mengakibatkan 6 kebinasaan. Masya-Allah tabarakallah. Muji orang ini 6 binasa. Iaitu 4 kebinasaan terhadap orang yang memuji dan 2 kebinasaan terhadap orang yang dipuji. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Berhati-hatilah para jemaah sekalian, daripada kita jadi orang yang duduk muji orang. Kalau bahasa Arab dia panggil muja, mujamalah, muja. Main Arab ni muja kuat. Yang pertama, sesungguhnya orang yang memuji itu kadang-kala berlebih-lebihan dalam memuji tentang perkara yang tidak benar, maka dia telah berbohong. Ini bahaya. Bahaya bila kita puji benda yang tak benar, kita jadi pembohong. Contohnya, orang ni orang hebat lah. Bila kita duduk depan dia, agak kita berkata selalu, oh dia ni gini-gini. Walah dia tak macam tu pun, kan? Orang ni hebat betul ni. Sebab depan dia nak menarik perhatian, nak suruh tambah-tambah lagi kalau orang yang kita puji tu orang ada pangkat, pangkat besar. Puji melangit-langit selalu. Tak ada lah orang paling hebat, paling, oh sudah. Kawan tu pun ambil nama selalu. Awak pangkat berapa lah ni? 42, naik 50 kan? Contoh. Ini dia panggil puji melampau. Lah, rusak. Yang kedua, sesungguhnya orang yang memuji itu kadang-kala menzahirkan kasih sayang terhadap orang yang dipuji. Nampaklah kita tu sayang sangat, sedangkan batinnya membenci orang itu. Subhanallah. Dalam hati kita benci sangat, tapi jumpa dekat orang puji, hebat ni, ni orang, harapan kita ni, harapan kita. Perkara ini sebenarnya membawa kepada sifat riak, nak tunjuk depan je, belakang tak. Ini masalah. Yang ketiga, ada kalanya apabila seorang itu mengatakan sesuatu yang tidak diyakini, seperti dia berkata, si fulan adil, orang ni hebat ni, adil ni, orang yang paling cekap sekali, pentadbiran yang paling hebat, ataupun warak dan seumpamanya yang terdiri daripada perkara yang tidak diyakininya, dia tak tahu pun, tak yakin, maka dia akan bertutur dengan keadaan yang tergagap-gagap, tuturan yang tidak lancar,
seorang laki-laki memuji seorang lain di hadapan Rasulullah. Ini cerita. Cerita seorang lelaki memuji seorang lain di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi? Adakah Nabi kata tak apa? Tak ada masalah, boleh puji je? Tak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Waihak qata'ta 'unuqa sahibika." Nabi kata apa? Kasihanlah kamu ni, kamu sudah potong leher kawan kamu sendiri. Subhanallah. Tengok nota 19 di bawah ada huraian. Anna rajulan zukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asna 'alaihi rajulun khaira. Seorang ni disebut nama dia, maka seorang lagi terpuji dia. Oh, hebat dia ni, gini-gini. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihak qata'ta 'unuqa sahibika." Nabi kata, "Hey, celaka kamu. Kamu telah memotong leher saudara kamu sendiri." Nabi kita mengulangi perkataan itu beberapa kali. Mana marah tu? Berapa kali dia ulang? In kana ahadukum madihan la mahalata. Tulis. Tulis tepi kitab. Cara-cara nak puji orang. Kalau kita terpaksa kena puji, macam mana kita nak buat? Apa yang dibenarkan oleh syarak, cara-cara nak puji? Ini penting ni. Kita kadang-kadang nak puji orang tak? Nak puji. Maka kita kena kata macam ni. In kana ahadukum madihan, kalaulah kamu salah seorang daripada kamu mesti memuji seorang, maka dia kena kata apa? Ahsibu kaza wa kaza, saya kira dia adalah demikian demikian. In kana yura annahu kadzalika wa hasibu ala Allah dan wala yuzaki ala Allah ahada, maka kita kata saya sangkira begini-gini. Gini lafaz bahasa dia, tulislah kat tepi kitab. Kita kata saya, pada pandangan saya, sahabat kita ni orang baik, orang yang soleh insya-Allah taala. Tapi wala yuzaki ala Allah ahada, dan kita tidak anggap suci, ya, tidak akan anggap suci oleh Allah taala. Tuhan yang tahu yang sebenarnya, Allah taala yang mengetahui yang sebenarnya. Satu cerita. Cerita ni sangat penting untuk zaman kita hari ni, para jemaah sekalian. Dalam satu hadis, hadis ni hadis sahih. Seorang sahabat ni mati. Sahabat tu Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Uthman bin Maz'un ni seorang sahabat muhajirin yang terawal, yang pertama meninggal di Madinah. Tulis nama Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Kalau kita tengok secara zahir, memang patut Uthman bin Maz'un diberi pujian yang begitu. Sebab muhajirin, orang yang hijrah daripada Mekah ke Madinah, dan dia pula diberi anugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla orang yang pertama meninggal di kalangan muhajirin di Madinah, dikebumikan di perkuburan pakai. Bila dia mati, adik-beradik angkat dia nama Ummul Ala Ansari orang Madinah, puji dia. Oh, bahagialah dia, seronoklah dia mati. Nabi tanya, kaifa ta'lam, macam mana awak boleh putuskan dia berbahagia? Sahabat ni jawab, ya Rasulullah, dia hijrah, dia beriman. Maka Nabi kita larang perkataan menjazamkan, kita beri kata putus orang ni ahli syurga, tak boleh. Sebab yang Nabi SAW kata, aku sendiri pun aku tak tahu ke mana aku nak pergi, macam mana dengan kamu? Jadi hari ini saya tengok satu fenomena, satu fenomena yang berlaku zaman kita hari ini, trend baru ni, trend di alam maya ni. Bila ada kematian, orang pakat tulis, oh ini ahli syurga, ini anak syurga. Seolah-olah kita dah putuskan syurga untuk dia. Lah, Nabi kata, aku pun tak tahu macam mana aku nak pergi. Nabi ni siapa dia? Sudah putus di ahli syurga, tapi Nabi nak ajar kita bersifat tawadak, tidak memberi kata putus orang di syurga ataupun orang di neraka, waliyazubillah. Sebab kuasa yang menentukan syurga neraka ini kuasa Allah Azza wa Jalla, kecuali orang-orang yang telah dimaklumkan kepada Nabi. Dalam sebuah hadis Nabi kata, Abu Bakar al-Jannah,
yang disebut dalam hadis al-asharah, 10 orang yang dijamin masuk syurga. Ingat tak? Selalu imam khatib kita baca dalam khutbah jumaat kan, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talhah, Zubair. Itu nak itu Nabi dah terima wahyu. Jadi nasihat saya kepada penulis-penulis supaya tidak menjazamkan secara putus. Jazamkan apa? Bahawa orang ni ahli syurga. Tak payahlah kita tengok budak-budak ni mati kita, oh ni anak syurga ni. Tak. Eloknya kita kata, kita doakan. Guna bahasa doa dan harapan. Kita doakan semoga mereka semua ni ahli syurga. Itu boleh. Tapi we cok mati stamp, oh ini anak syurga, lah siapa dia kita? Kita tak tahu macam mana Allah Ta'ala nak letak mereka di mana. Tapi dengan harapan, dengan doa, maka itu hak kita untuk kita berdoa, ya Allah jadikan mereka ahli syurga, ataupun kita doakan mereka ni sebagai anak syurga. Boleh. Ingat itu nasihat, supaya kita tidak mendahului ilmu Allah Azza wa Jalla dalam perkara-perkara yang gaib. Jadi dalam kita nak puji orang, kita kata apa? Asibu kaza wa kaza. Maksudnya saya sangka, saya anggap dia sekian-sekian. Setakat tu je lah. Wala nuzaki ala Allah yahada. Kita tidak nak mensucikan orang ini, mendahului Allah Ta'ala lebih pada lah. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita hanya hukum secara zahir. Kalau ada orang mati ke, kadang-kadang kita tak kenal apa orang tu. Tapi duduk tulis dah syurga dah ni. Tanda syurga sudah siap lah. Bukan hak kita di situ. Baik. Adab yang seterusnya, yang keempat, bahaya yang keempat, apabila seorang itu memuji, seorang yang memuji itu menyebabkan yang dipuji berasa gembira dan sukacita. Bila kita puji, dia berasa hebat. Kerana dibimbangi orang yang dipuji itu sebenarnya orang yang zalim, maka berdosalah seorang yang membuatkan orang yang zalim itu berasa gembira dalam hatinya. Allah, berat ke tidak? Rasa gembira dalam hati. Sebab apa? Sebab dia tak akan berhenti daripada kezaliman. Hasil daripada, daripada apa? Hasil daripada pujian kita tu. Orang pun tak berhenti daripada zalim. Dia kata, zalim apa aku? Semua orang puji belakang. Dalam perhimpunan besar-besar, pakat baca syajak, baca-baca pantun, baca macam-macam qasidah, puji. Lah, bukan itu kita, bukan cara dia. Dalam hadis, dalam hadis yang kata apa? Inna Allah yaghdabu idza mudihal fasiqu. Allah SWT murka apabila seorang fasik itu dipuji. Orang ni orang kaki maksiat, kaki kelentong, kaki tua kini, tiba-tiba kita puji, maka orang itu dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Panjang lagi lah tengok nota 20 tu, hadis tu daif. Kata di Al-Hasan, para pelajar tulis, kalau sebut Al-Hasan gitu maksudnya Al-Basri. Itu kaedah yang dipakai oleh ulama. Al-Hasanu dari kalangan tabi'in ulama, maka dia Al-Hasanul Basri. Kecuali cucu Nabi, Al-Hasan dan Al-Husain, itu ada Al. Berkata, sesiapa yang mendoakan orang yang fasik dengan umur yang panjang atau mendapat kemenangan, orang ni tahu dah orang fasik, merusakkan negara, merusakkan umat, merusakkan manusia. Kita doa dia supaya menang, umur dia panjang. Apa kita dapat? Sebenarnya dia sudah mengerjakan maksiat. Allahu Akbar. Berat ke tidak ni ayat ni? Kita doa dia tu maksiat dah orang tu. Sepatutnya kita mencela terhadap orang yang zalim dan fasik supaya orang itu segera bertaubat, bukannya pakat puji-puji ataupun doa yang pelik-pelik, maka itu dilarang. Baik, tulis satu hadis lagi tertinggal di sini. Hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati. Innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang laki-laki bercakap dengan satu kalimah.
La yulqi laha bala, dia tak mikir panjang, dia kata je. Kalimah itu telah mencampakkan dia ke bawah neraka, wal iazubillah. Cakap lepas. Dia telah, kalimah itu telah menghumbankan dia ke dalam neraka. Kata di para ulama hadis, kenapa, apa sebabnya? Kalimah apa itu? Ada sebagian ulama telah menafsirkan al-kalimatu inda sultan al-jair, iaitulah ucapan-ucapan pengampu di hadapan pemimpin yang zalim. Kita pergi dekat orang zalim, kita pergi puji dia, maka menyebabkan dia tak akan taubat, bahkan dia lebih kuat lagi. Sebab apa? Dia dapat sokongan, dokongan daripada pembaca kalimah-kalimah yang diucapkan oleh orang-orang di bawah dia. Itu sangat bahaya. Dan ada juga Nabi, sebalik hadis itu Nabi kata, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah, ada orang yang bercakap daripada kalimah yang mendapat keredaan Allah Ta'ala, la yulqi laha bala, dia tak ingat kebesar benda tu, tapi dia telah mendapat tempat dalam syurga yang tinggi. Contohnya kita kata orang ni bercakap benda tak baik depan kita, kita kata, ya syekh akhi, wahai saudara saudari, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Ini kalimah ini mendapat murka Allah Ta'ala, menyebabkan orang itu taubat kerana kita. Kita walaupun satu patah perkataan, kita telah mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalimah itu besar. Kita tengok kepada ma'al, tengok kepada kesan dia. Kalau bercakap memberi pulangan yang baik, kita dapat pulangan yang baik. Kita pindah pula kepada kebinasaan yang menimpa ke atas orang yang dipuji. Ha, tadi empat, tadi empat untuk pemuji kan, ini untuk orang yang dipuji pula. Tulis tepi kitab tu, kebinasaan orang yang dipuji. Yang pertama, kebinasaan pertama yang menimpa orang yang dipuji adalah takabur dan ujub. Tulis tu, takabur mana sombong. Sombong, apa salah saya? Semua orang puji, dengan sebab orang puji semuanya, dia jadi lagi sombong, lagi act. Betul tak? Yang kedua, ujub. Apa nak ujub? Ujub ni maknanya bangga diri, tak sedar ke diri. Itu nama dia ujub. Ujub dengan mana bangga diri, tak sedar. Oh, saya semua orang puji belakang, seorang dua kejias leh. Siapa awak? Disebabkan perkara inilah Nabi SAW telah sebut dalam hadis tadi, qata'ta 'unuqa sahibika, engkau telah memotong leher kawan kamu itu. Bila kita puji dia, kita potong leher, artinya dia telah menyebabkan dia bangga, dia jadi besar ke diri, dia jadi tak sombong, takabur, angkuh dengan sebab pujian. Kebinasan yang kedua, dengan sebab pujian yang akan menimpa orang yang dipuji adalah dia akan berasa gembira dan sukacita. Perkara ini sebenarnya telah boleh melemahkan dirinya bagi mengerjakan ibadat serta redha terhadap dirinya sendiri. Nah, bila orang pakat puji belakang, dia berasa kemal. Oh, perjuangan ini kita benar. Apa yang kita buat ni betul. Apa yang kita ada sekarang ni hebat, semuanya puji. Itu bahaya. Walau bagaimanapun, sekiranya yang memuji dan dipuji itu selamat daripada kebinasaan, maka tiada larangan memuji, bahkan pujian itu boleh membawa kepada hukum sunat. Nah, kita tengok kategori. Hari ini ada ke tak ada? Di kalangan kita mungkin ada guru, cikgu sekolah. Ada tak? Kalau ada pelajar-pelajar yang cemerlang, disiplinnya bagus, akademiknya cemerlang, dia pun orang panggil suka bantu kita, patut tak patut kita bagi surat penghargaan? Patut tidak? Patut. Dalam perhimpunan kita panggil, pulang pimpulan dianugerahkan CJ kecemerlangan kerana tak monteng kelas, suka bantu guru dalam kelas, suka khidmat kepada kawan-kawan, cemerlang akademik, untuk nak galakkan orang lain supaya. Boleh? Setakat itu boleh. Staff kita di pejabat buat kerja yang cemerlang, boleh kita bagi anugerah kecemerlangan untuk tahun ini diberi kepada fulan bin fulan. Sebab apa? Sebab dia ni kerja bagus. Itu tidak jadi masalah.
Ya jadi masalahnya kita orang bawah pergi puji orang atas, itu bodek nama dia. Itu yang jadi masalah. Jadi masalah. Baik. Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah berkata, "Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin larajah." Sekiranya ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman sekalian alam ini, Abu Bakar iman dia seorang campur dengan orang lain dalam dunia ini, apa jadi? Nascaya lebih berat lagi iman Abu Bakar. Puji tak puji? Puji. Tapi Abu Bakar siapa? Adakah Abu Bakar bangga? Esok naik sungai dekat pintu masjid, aku siapa? Iman aku tak ada orang boleh challenge lah. Abu Bakar lagi tawaduk, lagi tawaduk. Masya Allah, tabarakallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, "Law lam ub'as labu'ista ya Umar, ya Umar." Nabi kata sekiranya aku tidak dibangkitkan, maka engkaulah yang layak untuk dibangkit menjadi nabi. Layaklah engkau ini. Tengok, tapi hadis ni masalah. Tengok di bawah tu. Hadis ini diriwayat oleh Abu Mansur Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, dan ia adalah hadis mungkar. Mana hadis mungkar ni? Hadis yang tak boleh diterima. Ada riwayat lain lebih baik, namanya, "Laukana ba'di nabiyun lakana Umar." Kalau ada nabi lepas pada aku, Umar lah orang yang layak jadinya. Jadi ini di antara pujian-pujian yang tidak menjadi masalah, sebab orang yang dipuji itu sendiri tak ada masalah. Kita tengok orang lah juga, kalau kita kena puji dia tak mandi dah, jangan puji dia. Kenapa tak mandi dua hari ni? Kawan-kawan puji saya, habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memuji para sahabat yang lain kerana baginda mengetahui pujian itu dapat menambah kerajinan dan semangat, serta mengetahui sahabat tidak berasa besar diri dan ujub, bangga diri tidak. Jadi orang-orang macam ni bolehlah kita sekali-sekala kita puji dia untuk nak suruh orang lain juga bersemangat seperti dia. Seharusnya mereka yang dipuji itu mengamatinya dengan pengakhiran yang ditakuti, kerana kadangkala terdapat manusia yang baik pada awalnya tetapi pada kesudahnya adalah jahat. Seterusnya terdapat kebinasaan pada segala amal kebajikan, tak kala seorang mengingati akan kejahatan yang ada pada dirinya dan dia perlu menzahirkan kebencian terhadap pujian yang diberikan dan membencinya dalam hati. Nah, jadi kalau orang puji kita, kita tahu kita ni tak baik, kita janganlah bermurah hati pula nak pergi belanja dia makan. Jangan. Ni ada setengah kan kalau puji kak, tanyalah dia dah, awak makan dah belum? Belanja terus. Tapi kalau sekali orang ketegur gitu, oh putus, I'm friend, kata orang sekarang. Putus hubungan lalu. Jangan. Jadi kita jangan buat perangai macam tu, sebab pujian itu boleh merusakkan kita, dan kejian itu bukan semua orang benci, tapi ada kalanya perlu dimuhasabah. Perlu dimuhasabah. Hal ini telah dinyatakan dalam kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Uhsud turaba fi wujuhil maddahin. Uhsud turab fi wujuhi al-maddahin. Genggamlah kamu akan tanah dan lemparkan tanah terhadap muka orang yang memuji. Tengok. Kalau orang puji kita, kita ambil tanah tabu atas muka dia. Perak pagi. Dia tak apa awak ni. Tengok kes ni berlaku sungguh. Tengok nota 23. Daripada Hammam Ibn al-Haris, terdapat seorang lelaki yang memuji Sayyidina Osman. Orang puji Osman. Memang terpuji pun Sayyidina Osman ni, khalifah, menantu Nabi dua kali, telah menyediakan kelengkapan untuk tentera Islam nak pergi berperang Tabuk. Layak tak layak dipuji? Sangat layak. Waktu tu seorang sahabat nama dia Al-Miqdad duduk dekat Zainal Osman, duduk di atas lututnya. Beliau seorang yang sangat besar tubuh dia. Dia sehat molek, rajulan dhahman. Maka beliau melemparkan ke arah laki-laki itu seketul batu. Ambil batu campur ke orang yang puji Osman. Faqala lahu Osman, "Ma sya'nuk?" Osman berkata kepada Miqdad, "Mengapa awak ni?"
campur-campur batu kat orang ni kenapa? Faqal, kata dia punya kedat, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, iza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhihim turab. Nabi kata kalau mendengar orang puji orang, ambil tanah campur atas muka dia. Jadi aku tak campur atas muka, ambil batu je lontar, nak suruh dia berhenti. Mana hadis ini diguna pakai oleh sahabat Miqdad secara literal. Nabi suruh juga. Cuma kita hari ni janganlah buat lagu tu. Tak perlulah kita ambil tanah ke campur atas muka orang. Memadailah kita kata perbuatan ini tak baik. Jangan puji saya. Astaghfirullahalazim. Saya ni kalau saya tahu, awak tahu siapa saya, awak salam pun tidak dengan saya. Ni orang puji bangga lah. Takut. Itulah di antara saya tak suka. Kadang-kadang kita pergi majlis mana-mana, baca biodata lebih-lebih sangat. Dia kata, tak payahlah. Malu kita sebenarnya. Ada setengah orang ni jangan, tak baca biodata dia salah. Salah tulis nama, tak cukup gelaran dia. Oh, saya ni bukan sebarang orang, sudah bertaraf. Oh, letih kita main lagu ni. Baik. Bagaimana cara apabila kita dipuji? Tulis tepi kitab tu. Cara apabila dipuji, macam mana kita nak buat? Kita ni kadang-kadang orang puji kita, kan? Adakah kita sekadar terima kasih? Ataupun ada cara sendiri? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tak kala dipuji, beliau berkata, kata sekali, Allahumma ghafir li ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Boleh kata tak? Tak payah berlagu lah. Nama orang puji kita ke Allahumma ghafir lah. Itu budak dipasti nak belajar belagu, nak makan belagu. Itu nak ajar anak-anak. Allahumma ghafir li ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah aku perkara yang mereka itu tidak mengetahuinya. Allah Ta'ala tahu kita ni baik tak baik, dia puji. Wala tu'akhizni bima yaqulun, dan janganlah engkau ya Allah mengambil kesalahanku disebabkan perkara yang mereka katakan mengenai. Jangan ambil salah atas aku. Hak mereka kata itu sebenarnya mereka tak tahu pun. Waj'alni khairan mimma yazunnun, dan ya Allah jadikanlah aku lebih baik daripada perkara yang mereka sangkakan. Itu doa Sayyidina Ali apabila dipuji. Apabila dipuji. Tengok di nota 24 tu ada beberapa orang. Hak sani daripada Ali. Yang ni pula daripada Ba'dus Salaf. Lebih kurang sama-sama berlakulah. Allahumma fili ma la ya'lamun. Allahumma wala tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Ingatlah, yang pertama sekali kita minta ampun kepada Allah Ta'ala terhadap apa yang mereka kata, apa yang mereka tak tahu, dan janganlah ambil tindakan dengan sebab kata-kata mereka itu. Dan kita minta Allah Ta'ala jadikan kita ini lebih baik daripada yang apa yang mereka sangka. Elok tak elok doa ni? Sangat elok. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, tamatlah kita bab yang ke-9, yang ke-8, ataupun perkara yang kedua pada menyatakan bahaya apa? Berkata-kata. Tamak pada berkata-kata.